Dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Adiaksa ke-58 tahun 2018, Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pun menggelar syukuran yang digelar di halaman kantor parkir Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara. Syukuran Hari Bakti Adiaksa ke-58 ini mengambil tema berkarya dan berbakti dengan sepenuh hati menjaga negeri. Dalam sambutannya, Kejari Pematang Siantar Ferziansa Sesunan mengatakan kejaksaan telah berkarya lebih dari setengah abad, dan di tengah kesadaran masih terdapat kekurangan, keterbatasan bahkan belum sempurna dalam bekerja. Namun hal tersebut akan terus diperbaiki untuk semangat, tekad untuk menegakkan hukum agar supremasi hukum dapat tegak di tengah masyarakat Indonesia. Dalam rangkaian Hari Bakti Adiaksa tersebut sebelumnya juga telah digelar beberapa perlombaan serta ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Acara syukuran ditutup dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun yang kemudian diberikan kepada Kapolres Pematang Siantar AKBP Dodi Hermawan serta Forkopimda Kota Siantar. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.